بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. بسم الله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. أما بعد، أصحاب الكرام، tuan-tuan imam، tuan-tuan bilal، pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripadanya kita rapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Iman Wal-Hayah, Iman dan Kehidupan. Dan kita masih lagi membahaskan tajuk pengertian iman. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 25 pada nombor yang kelima.
disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, maka diperlukan keimanan itu dapat diterima akal sampailah kepada satu tingkat yang namanya keyakinan. Dan iman yang kuat dan teguh tidak akan digoncangkan oleh sifat bimbang dan ragu-ragu. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah asas kepada dasar iman yang diletakkan peraturannya oleh agama. Bahawasanya apabila kita mendakwa dan mengaku beriman, maka di sana mestilah keimanan kita berada pada tahap yang terbaik, sebagaimana yang pernah disebut oleh para alim ulama, al-iman huwal yakin. Iman itu adalah keyakinan, kepercayaan yang tidak berbelah bagi. Bila kata iman, dia mesti yakin 100%. Tidak boleh ada sebarang keraguan, tidak boleh ada sebarang kebimbangan. Tetapi dalam hati kita yang beriman mesti meletakkan kedudukannya yakin 100%. Bila disebut di sana adanya hidup selepas kematian, di alam barzah, di alam mahsyar, alam akhirat, maka iman yang terbaik dia mesti membenarkan. Dia takkan timbul dah ragu-ragu, betul ke ustaz besok dalam kubur ni hidup balik, betul ke ada cerita padang mahsyar. Bila tanya betul ke ni, maknanya ada keraguan. Sedangkan iman yang sempurna, dia mesti tahap dia ialah al-yakin. Kalau dalam nombor kita sebut 100%. Yakin dan percaya tanpa sebarang keraguan. Tak ada ragu-ragu. Macam mana kita semua yakin dan percaya, suatu ketika dahulu kita pernah dilahirkan daripada perut ibu kita. Kita yakin 100%. Tak ada orang yang tak yakin bab itu dah. Ha, dia kata saya tak berapa yakin lah dulu, ibu saya yang melahirkan saya. Tak berapa yakin. Mungkin ayah saya kot. Tak ada. Ibu kita yang melahirkan kita, kita yakin sangat-sangat. Dan iman sebenarnya lebih hebat daripada itu. Bila kata percaya kepada Allah, antara cabang rukun iman, mesti kita yakin dengan Allah. Yakin Allah yang maha berkuasa. Yakin Allah yang maha bijaksana. Yakin Allah Ta'ala yang maha gagah, Allah yang maha pemurah dan sebagainya. Bila kata yakin dengan Allah, termasuk juga kata para alim ulama, adalah yakin dengan peraturan dan hukum hakam yang diperturunkan Allah kepada kita. Sebab itulah muslimin muslimat, kita kena mengaji, kita kena berkuliah, kita kena cari ilmu,
Walaupun kita tidak nafikanlah musim-musim cuti sekolah ni memang kehadiran tu kadang dia kurang sikit, orang bercuti dan sebagainya. Tetapi dia tidak ada had. Cuti sekolah ke apa benda sekalipun, kuliah jalan. Sebab proses pencarian ilmu dia berjalan sampai mati. Tidak ada estimate, tidak ada had masa. Minal Mahdi ilal Lahdi. Dari buayan sampailah masuk ke liang lahat. Sebab itu iman yang terbaik dia mesti disandarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan tadi kita baca, tak boleh ada sebarang keraguan. Penyakit ragu-ragu ni kena buang. Ragu-ragu ni dia 50-50. Sekejap macam nak percaya, sekejap macam tak percaya. Keyakinan dia tu tidak 100%. Itu dia panggil ragu-ragu. Tuan-tuan, ibu-ibu, cuba tengok ayat 15. Hujung pangkal ayat 15 surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 15. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kemudian ada sambung lagi lah. Sesungguhnya, demi sesungguhnya, orang yang benar-benar beriman itulah mereka yang beriman percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini iman yang sebenar-benarnya. Kita percaya tidak ada keraguan selepas itu. Dia benda ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dia duduk diamnya pada hati manusia. Macam kita lah, pergi satu kedai, nak pergi makan kan. Pergi satu kedai, daripada luar kita tengok kedai itu dulu. Kita tengok pekerja dia, tengok dia punya signboard kedai dia. Bila hati itu timbul ragu-ragu, tak payah masuk lah kedai itu. Sebab itu signal yang Allah bagi pada hati manusia. Tak, kita rasa lain macam je kedai ini, tak payah masuk. Entah pekerja dia macam bukan Islam, macam nampak gaya, tak payah masuk. Bila ada rasa ragu-ragu tu, Allah hantar isyarat. Tapi bila kita tengok kedai orang Melayu Islam kita bersih elok, kita pun tak ada dah ragu-ragu dah. Terus masuk, ambil selemak, faham, selesai. Tak ada ragu. Ha, dia ragu ni dia sifat. Sifat yang terbit dalam hati manusia. Jadi sebagai mukmin, sebagai orang Islam, penyakit ragu-ragu ni kena buang lah. Apa keadaan sekalipun, kita mesti percaya dengan Allah, yakin dengan Rasul, yakin dengan Quran yang diturunkan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, saya ulang balik dan saya sebut selalu, kita ni kena mengaji elok-elok, kena belajar rajin-rajin, biar kita faham, biar kita reti agama ni berdasarkan ilmu pengetahuan. Bukan reti main ikut-ikut tapi tak tahu apa benda.
Kita nak reti dengan cara ilmu, berdasarkan ilmu, bukan main ikut-ikut begitu saja. Tak, bukan main ikut, tapi base kepada ilmu agama. Sebab itulah tuntutan belajar dan mengajar ini suatu tuntutan yang sangat besar. Nabi kata orang yang duduk dalam majlis ilmu mendapat doa daripada malaikat Allah, mendapat doa daripada makhluk-makhluk yang lain, termasuklah kata Nabi semut di dalam lubang, ikan di dalam laut. Macam tak ada kena mengena tak? Kita duduk dalam masjid Bandar Baru Sungai Buloh, ikan dekat laut Selat Melaka tu tengah doakan kita keampunan Allah, rahmat Allah untuk kita. Mana ada kena mengena ikan dalam laut dengan kita dalam masjid? Tak ada kena mengena tak? Tapi itulah hebatnya Islam. Benda ni dalam agama dia kadang-kadang akal susah nak faham. Tuan-tuan derma RM20 lah masjid, Allah bagi kita sihat walafiat. Macam tak ada kena mengena. Tuan-tuan sedekah 100 dalam tabung anak yatim, Allah bagi anak kita dapat 10A SPM. Macam tak ada kena mengena tak? Tapi itulah realitinya. Islam ni payah nak suka dengan akal. Kita kena terima, kita kena percaya, kita kena yakin betul-betul pada Allah dan Rasul. Sebab itu kalau kita tengok dalam bulan Rejab ni kan, kita duduk ni, awal Rejab ni, peristiwa Isra' dan Mi'raj yang terjadi ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali-sekala disukat dengan akal, payah juga akal tu nak diterima. Payah akal tu nak terima kesahihan peristiwa Isra' itu. Walaupun hakikatnya akal boleh terima sebenarnya. Kita ambil contoh mudah. Kita belajar dalam ilmu sains dulu. Kan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Perjalanan itu namanya Isra'. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. So digabungkan perjalanan yang hebat ini, jadilah Isra' dan Mi'raj. Dan kita kena reti membezakan antara Isra' dan Mi'raj supaya jalan ceritanya tersusun dengan baik. Kalau tuan-tuan rojok dalam kitab, saya baca dalam satu kitab, tajuk dia lebih kuranglah kitab tu, Mukjizat-Mukjizat Nabi menurut hadis yang sahih. Dalam tu ataupun manalah kitab lain pun biasa dia akan sebut, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Nabi naik buruk. Nabi naik buruk. Lepas tu dari Masjidil Aqsa naik ke langit itu, Nabi naik
melalui tangga-tangga langit tak pakai buruk. Baik, itu kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah, lepas daripada berlaku peristiwa Nabi solat jadi imam di Masjid Al-Aqsa tu, sebelum naik ke langit, Jibril alaihi salam dia tambat buruk dekat salah satu tempat di Masjid Al-Aqsa. Dan tempat itu kata ulama, hari ini adalah tempat yang menjadi ratapan orang-orang Yahudi. Dia panggil Wailing Wall. Tempat puak Yahudi pakai baju hitam, pakai topi, angguk-angguk dekat dinding tu kan, yang kita tengok dalam TV tu. Di situlah Jibril tambat buruk. Lepas tu Nabi naik ke langit melalui tangga-tangga langit. Tuan-tuan, ibu-ibu boleh rojok dalam satu surah, namanya Suratul Ma'arij. Ma'arij daripada kalimah Mi'raj. Tuan-tuan cuba ceklah ayat 3, 4, 5, awal-awal ayat tu. Allah ada cerita pasal tangga-tangga langit. Jangan tanya saya pula besar mana tangga, macam mana Nabi panjat. Itu tak payahlah. Itu kita beriman saja. Cuma kalau nak relatekan dengan akal boleh terima Isra' ni, Nabi naik buruk, binatang dalam syurga. Buruk ni binatang yang ada dalam syurga, binatang yang hanya wujud dalam syurga saja. Atas dunia tak ada buruk. Beruk ada. Tak, buruk tak ada lagi setakat ni. Yang ada pun yang diambil daripada syurga, Jibril bawa turun ke bumi. Buruk ini dipanggil buruk sebab kelajuannya yang sepantas kilat. Barkun maknanya kilat. Dalam Al-Baqarah kan Allah sebut yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampir sahaja kilat peti itu menyambar penglihatan mereka. So buruk itu kelajuannya dikatakan sepantas kilat. Kilat itu apa tuan-tuan? Kilat itu adalah cahaya. Kita mengaji dalam ilmu sains dulu, cahaya ni ada kelajuannya yang tersendiri. Berapa kelajuan cahaya dalam masa satu saat? Kalau salah, tuan-tuan yang cikgu sain boleh betulkanlah. Kok tersilap pagi-pagi ni kan? Kelajuan cahaya yang direkodkan oleh saintis, cahaya bergerak dalam masa satu saat dengan kiraan 3 × 10 ganda 8 meter sesaat. Kiraannya dikira dengan 3 × 10 ganda 8. Macam mana nak kira? 3 × 10 × 10 × 10 × 10, 10 tu 8 kali. Berapa jawapan dia tuan? Pagi-pagi tanya soalan matematik lah. Jawapan dia ustaz kira sendiri. Itu jawapan dia. Saya pun dah tak ingat berapa jawapan dia tuan-tuan. Kalau tak silap, ...300 juta meter sesaat. Kalau tak silap. Nanti tuan-tuan semak balik lah. Atau tuan-tuan kali lah sendiri sekarang. Buka telefon tu kali lah.
300 juta meter sesaat. Tuan-tuan tak nampak lagi laju dia sebab kiraan dia dalam meter. So kita kena convert to kilometer baru nampak laju dia. Meter ni biasa beli kain dekat Jekyll kan. Ha, itu meter. Jadi tak nampak sangat lah. Apa laju cahaya 300 juta meter, apa barang. Convert to kilometer, dia akan jadi satu saat cahaya bergerak selaju 300 ribu kilometer sesaat. Satu saat cahaya bergerak 300 ribu kilometer. Laju kan? Tu bukan laju, tu dia panggil laju gila babi punya laju. Laju gila dia panggil. Tuan-tuan buka je lampu spotlight masjid ni, tap saja dia menyala. Dia tap itu 300 ribu kilometer in one second, satu saat. Jadi tuan-tuan, Nabi naik buruk. Agak-agak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa satu saat kot, no? Ha, lebih kurang lah kot, tak sampai kot. Ibarat macam sekelip mata. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa baru berapa ribu kilo je. Cahaya 300 ribu sesaat kilometer. Laju tuan. Maknanya relate dengan sains, relate dengan akal, memang boleh diterima sebenarnya. Apatah lagi dengan iman. Ha, jadi ini yang saya kata tadi, dalam hati kita jangan ada sebarang keraguan. Mesti percaya bulat-bulat benda yang datang daripada Allah dan Rasul. Itulah nilai iman manusia di hadapan Allah. Habis. Saya sambung nombor 6. Yang ke-6. Iman itu di samping pengetahuan, pengertian dan kepercayaan yang kuat, perlu pula sejajar dengan ketundukan hati, kepatuhan kemahuan dan kerelaan menjalankan perintah dengan kejujuran hati. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 65. Baik, sekejap lagi kita baca surah An-Nisa 65. Bila sebut iman, dia merangkumi pengetahuan, kefahaman. Dan dia tidak habis setakat faham saja. Tapi bila kata iman, hati kita mesti tunduk sekali dengan iman itu. Kalau faham saja rukun iman, tapi hati dia melawan, dia tak jadi juga. Kan? Dia mesti ketundukan hati selari dengan iman. Makna ketundukan hati ni maknanya dia terima, dia patuh, dia taat. Itu makna ketundukan hati. Dia redha dengan segala yang Allah susun atas diri dia. Itu makna ketundukan hati. Sebab itu tuan-tuan tengok, saya sebut tadi ayat 65 surah An-Nisa. An-Nisa ayat 65. Ayat ni tuan-tuan antara ayat yang paling special dalam Quran. Dalam 6,000 ayat lebih, Quran ada 6, ada yang kata 6,666 ayat kan. Ada pandangan lain sebut 6,236. Tak kisahlah mana-mana pun, yang penting baca Quran. Nah, jangan bergaduh ayat berapa, berapa ribu, apa ribu, Quran haram tak baca pun.
Ayat ni pun macam-macam hal juga manusia hari ni. Jadi dalam 6,000 ayat lebih, ayat 65 An-Nisa antara ayat yang agak special. Apa specialnya? Specialnya ayat 65 ini kerana inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran. Inilah satu-satunya ayat dalam Quran yang Allah bersumpah dengan zat dan kebesarannya. Ayat lain dalam Quran, kalau tuan-tuan ibu-ibu perhatikan, semua Allah sumpah dengan makhluk. Wal asri, demi waktu asar, demi masa, itu makhluk. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wal fajri, walayalil asr, demi waktu fajar. Wal duha, waktu duha. Wal adiyati dhabaha, demi kuda perang. Allah sumpah dalam Quran semua dengan makhluk. Tapi ayat 65 An-Nisa, Allah sumpah dengan dirinya sendiri. Ini yang saya kata hebat tadi ni. Ini yang saya sebut specialnya ayat ni. Sebab Allah sumpah dengan zatnya sendiri. Cuba kita tengok ayat tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbuka, maka demi Tuhan kamu. Sumpah. Itu Allah bersumpah tu. Maka demi Tuhan kamu. Maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, benda yang Allah nak sebut selepas itu, benda yang sangat-sangat penting. Sangat mustahak. Kalau tidak, kata ulama tafsir, Allah tak payah sumpah dengan zatnya sendiri lah. Apa benda Allah nak beritahu? Maka belumlah dinamakan seorang itu sebagai orang yang beriman sebelum mereka meminta keputusan kepada engkau wahai Muhammad dalam perkara yang menjadi perselisihan di antara mereka. Belum dikatakan beriman bagi seorang manusia itu sehinggalah dia dalam apa masalah dia rojak pada Allah dan Rasul, baru dia betul-betul beriman. Kemudian itu mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, dan mereka menerimanya dengan hati yang senang. Maksudnya tuan-tuan, orang beriman ni pertama dia akan rojak Allah dan Rasul. Apa-apa dia rojak kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu akhir zaman ni tuan-tuan, kadang-kadang kita risau juga. Baru-baru ni kita duduk masuk satu hari bulan Rejab. Kan banyak orang sebarkan hadis-hadis Rejab. Jadi kita ni pula orang awam kan, kita pun kadang tak tahu pula hadis tu betul ke tidak. Kita tengok sabda Nabi aja tembak ke grup lain lah. Sabda Nabi je forward, tembak segala grup yang ada. Rupa-rupa hadis palsu.
Ada, saya dapat juga baru ni. Jadi kita tegur baliklah. Mungkin orang yang hantar tu dia pun tak tahu kan. Dia pun semangat nak cari pahala, tembak, tembak, tembak. Ada satu hadis tu dia sebut, barang siapa, mungkin tuan-tuan pun dapat kot, yang dikatakan kononnya hadis kelebihan Rejab tu. Barang siapa yang memberitahu tentang kehadiran Rejab, maka Allah haramkan neraka ke atasnya. Hadis tu tak pernah wujud. Tak ada hadis tu. Dalam istilah dia panggil palsu. Sebab itu saya kata tadi, awal tadi saya dah sebut dah. Apa hal pun kita mengaji, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita rojok, kita mengaji, kita semak elok-elok. Kami yang jadi ustaz ni pun bukan reti sangat, tuan-tuan. Kita pun kadang rojok juga. Kita bukan tahu semua ilmu. Kadang orang tanya macam-macam soalan, tuan-tuan, dalam WhatsApp lah. Tengah malam hantar, 2 pagi hantar. Kadang kita baca, tengok, pening tak mikir jawapan? Tak reti. Kadang-kadang kita pun ragu-ragu juga nak jawab tu betul ke tidak ni. Saya akan rojok dulu. Ada beberapa ustaz yang menjadi rojokan saya, orang-orang alim yang kita rasa dia lebih hebat ilmunya, dia lebih alim, pengalaman dan sebagainya, kita tanya dia. Kita pun tak reti semua. Jadi tuan-tuan, biar kita mengaji supaya kita tahu mana hadis yang sahih, yang betul, yang elok. Yang tak betulnya macam mana, itu kena mengaji. Dan ulama' sebut dalam bulan Rejab ni dia tak ada apa istimewa sangat. Istimewanya cuma dia duduk dalam bulan yang diharamkan Allah. Saya bacakan satu hadis tuan-tuan pagi ni. Saya bacakan juga hadis ni 2-3 hari dah sebelum ni. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia kalau tuan-tuan belajar ilmu hadis, hadis yang paling kuat sekali riwayatnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Combine dua sekali. Kalau riwayat Bukhari saja pun dah kemah dah, elok dah, kuat dah. Riwayat Muslim saja pun sahih dah. Tapi bila mari ditulis di bawah tu riwayat Bukhari dan Muslim, atau biasa kita jumpa riwayat Syaikhani, dua syekh. Dua syekh tu merojok Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling tinggi darjat hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sehingga ulama hadis letak hadis Bukhari Muslim duduknya selepas Al-Quran. Ha, maknanya Quran tu level paling tinggi lah. Paling tinggi Quran lah, tak boleh lawan. Bawah Quran hadis Bukhari Muslim. Ha, tuan-tuan, ini kena mengaji ni biar kita reti elok-elok tak. Baru seronok hidup, faham. Ni lain yang Allah suruh, lain yang kita buat. Yang Allah suruh pula kadang-kadang kita tak buat. Yang dia tak bagi, yang tu yang semangat pula kita nak buat. Itu jadi kelang kabut. Baik, saya baca hadis tu. Ni hadis Rejab tadi ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad istadara kahayatihi yauma khalqullahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra. Minhum arba'atun hurum. Zulqa'idah, Zulhijjah, wa Muharram, wa Rajabul lazi mudar
baina Jumadi wa Sya'ban, au kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata sesungguhnya Allah telah melakukan kitaran bulan ini, perjalanan bulan, satu bulan tukar ke bulan lain, Muharram naik ke Safar, Safar Rabiul Awal, Januari naik Februari. Allah tukarkan bulan ini sejak bila? Nabi kata sejak Allah mula menciptakan langit dan bumi. Maknanya perpindahan satu bulan, satu bulan tukar jadi setahun, tukar jadi setahun. Sejak hari pertama Allah buat bumi, Allah ready lah. Dan Nabi kata dalam satu tahun ada 12 bulan. Ha, cuma kita lebih prefer kepada hijrah lah, takwim hijrah. Safar, Muharram sampailah Zulhijjah lah, bulan yang akhir sekali. Kalau Masihi itu yang Januari sampai Disember, tapi tetap sama kan 12 bulan. Dan Nabi kata ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Apa makna diharamkan? Kejap lagi saya sebut. Dan Nabi kata 3 bulan daripada 4 bulan itu adalah mutataliyat, bulan yang berturut-turut susunannya. Yang pertama Zulkaedah. Zulkaedah ni bulan yang ke-11 dalam takwim Islam. Yang kedua Zulhijjah. Lepas Zulkaedah, Zulhijjah kan? Zulhijjah bulan 12. Lepas tu Muharram, bulan yang pertama. Maknanya 11, 12, 1. Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu lagi kata Nabi, dia duduk jauh sikit, bulan yang tengah-tengah, namanya Rejab. Yang kita duduk sekarang, Rejab adalah bulan ke-7 dalam kalender Islam. Orang Melayu ni biasa bila sebut Rejab, dia akan ingat terus Syaban dan Ramadan. Paling ingat ialah Syawal. Ha, ni semua geng hantu raya ni. Jenis ingat raya je kan. Ramadan ni tak kira pun. Warajabul lazi mudar, kata Nabi. Dan Rejab itu adalah mudar. Apa makna mudar? Mudar kata ulama adalah merujuk kepada salah satu kabilah Arab jahiliyah. Nama kabilah itu kabilah mudar. Apa kena mengena kabilah mudar ni dengan bulan Rejab ni? Kerana mereka antara kabilah yang sangat-sangat mengagungkan bulan Rejab. Dan Nabi kata Rejab itu terletak di antara Jamadil Akhir dan juga Syaban. Tuan-tuan ingat ya, 4 bulan tu kena ingat tu. Sebab dia bulan yang dimuliakan Allah. Allah yang pilih bulan-bulan itu, bukan Nabi yang pilih. Kenapa disebut bulan-bulan haram? Kerana Allah mengharamkan peperangan, pertumpahan darah, perkelahian, bergaduh pada 4 bulan yang berkenaan. Allah muliakan 4 bulan ni, jangan bergaduh dalam dia, zaman itulah, jangan perang dan sebagainya. Tetapi walaupun Allah muliakan 4 bulan ini, ulama sepakat bulan paling mulia adalah Ramadan. Berdasarkan dalil yang pertama hadis Nabi, Ramadan itu sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Yang kedua berdasarkan juga dalil, Ramadan itulah satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Bulan lain Allah tak pernah sebut namanya. Dalam Quran ada ayat Isra', tapi Allah tak sebut bulan Rejab. Dalam Quran ada ayat Haji,
Tapi Allah tak sebut bulan Zulhijjah. Dalam Quran ada ayat hari raya, tapi Allah tak sebut pun bulan Syawal. Tapi mari Ramadan, Allah sebut ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan lah mula diturunkan Al-Quran. Baik, ulama mengkaji pula kenapa bulan Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab pula terselit tengah-tengah tu kenapa? Tiga bulan ni, pertama bulan Zulkaedah, kenapa Allah haramkan berperang bergaduh? Sebab bulan Zulkaedah ni orang mula dah standby-standby nak pergi haji. Orang start dah nak pergi haji kan? Kan lepas Syawal kita raya tu. Syawal, lepas Syawal Zulkaedah kan? Ha. Kita kuih raya pun tak habis lagi kan? Dah siap-siap dah dengan ihram nak pergi haji. Zulkaedah. Zulhijjah pula orang tengah sibuk buat haji. Jadi Allah tak pergi bergaduh, biar tenang-tenang sikit buat haji. Dan Muharram orang balik haji. Ha, orang start balik lah. Jadi nak perjalanan tu aman, tak ada gangguan, tak bergaduh. Ha, tengok Allah buat tu dah cantik. Habis ustaz, yang Rejab tergantung tengah-tengah bulan tujuh tu apa hal pula? Yang itu ulama kata umrah. Kalau orang nak buat umrah tenang-tenang zaman dulu, pergilah bulan Rejab, orang tak usik dia masa tu. Ha, Allah susun gitu. Jadi bila kita nampak hadis ni, baru kita tahu haibatnya bulan Rejab yang kita duduk ni. Haibatnya sebab Allah muliakan dia dengan diharamkan perang. Kelebihan ibadah dia sama dengan bulan lain. Dia tidak ada, kata ulama, puasa khusus bulan Rejab tak ada. Kan dulu-dulu kan, saya ingat lagi dulu-dulu kan, orang rajin puasa 3 bulan penuh kan. Rejab sebulan, Syakban sebulan, Ramadan tu sementelah lah sebulan. Ha, jadi bukan tak boleh tuan. Yang adanya dalam bulan Rejab ni dua. Pertama, kalau tuan-tuan nak puasa, puasa Isnin Khamis macam biasa. Yang kedua, puasa hari-hari putih 13, 14, 15 Rejab. Itu saja. Ha, lain daripada itu, kalau nak puasa qada ke apa, buatlah puasa ganti. Tapi kalau kita baca sejarah, untuk ibu-ibu terutama kan, yang tinggal puasa Ramadan tu hari, isteri-isteri Nabi kebanyakannya mengqadakan puasa Ramadan yang lepas adalah pada bulan Syakban. Tak tahulah apa rahsia hikmah tu kan. Kalau kita baca dalam kitab, memang isteri-isteri Nabi dia qadak puasa yang tinggal Ramadan tahun lepas tu Syakban, sebelum masuk Ramadan yang tahun akan datang. Ujung sekali dia ambil bulan Syakban. Tak tahu apa hikmah. Mungkin sebagai latihan kot nak masuk Ramadan. Wallahualam, tak tahulah. Tapi kebanyakan isteri Nabi dia ambil ujung Syakban, mana bulan akhir itu sebelum Ramadan. Dan jangan lupa kita boleh berdoa juga, macam doa saya baca awal tadi tu kan, yang imam baca tadi pun. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syakban wa ballighna Ramadan. Doa tu Nabi ajar pada kita. Doa je pun tuan-tuan bacalah. Itu pun ada orang bising-bising, dia kata baca doa tu bida'ah pula dah. Doa yang tadi tu. Ha, sekarang ni jangan silap baca doa tu, kena report polis. Masuk kelab malam, okey, tak ada orang report. Baca doa, kena report tu, jangan cari pasal. Tak, dunia dah terbalik. Sedangkan Nabi kata, ad-du'a silahul mu'min. Doa tu senjata orang beriman. Kita nak pergi bertempur di Syria, tak mampu tu.
Nak bertempur di Palestin tak mampu kita lawan Yahudi tu. Dengan senjata tak mampu. Yang kita ada senjata doa lah. Itu Nabi ajak. Tapi akhir zaman ni macam tu lah kan. Jadi tonggal langgang. Ha. Orang pakai tudung masuk kelab malam. Lepas tu babi masuk masjid. Ni jadi tonggal terbalik. Masjid tu pun jiran tuan-tuan aja, bukan jauh pun. Daripada rumah saya 10 minit tuan, mujur tak sampai rumah. Tak. Tonggang terbalik dunia ni. Orang yang baik, orang nampak jahat. Nak buat baik, macam-macam halangan. Buat jahat senang aja tuan tak. Macam tak ada halangan aja. Buat baik ni tuan-tuan, jangan cakap tuan. Susah. Tuan-tuan nak mari kalau subuh pagi ni jangan cakap senang, cuti sekolah. Petang kan nak hantar anak asrama pula. Kan? Dah habis dah musim cuti dia. Besok dah start dah sekolah balik, jam pula jalan balik. Cabaran nak buat baik ni tuan-tuan jangan cakap senang. Ustaz-ustaz sekarang ni tengah pening ni menyusun jadual Ramadan tuan. Pening kepala. Hak tu minta, hak ni minta. Baru ni saya dapat dulu semalam kot. Tak tahu siapa entah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon jasa baik Ustaz. Tolong ambil satu slot. Daripada jadual yang saya masuk di bawah yang masih kosong. Ustaz pilihlah satu slot untuk tazkirah Ramadan. Tengok-tengok dekat mana tuan. Sungai Siput. Kawasan Sami Belu. Dulu Sami Belu lah. Sungai Siput Utara. Jauhnya. Ramadan pula tu. Jadi, dahlah dia tak tulis nama dia siapa kan. Kan kita ni biarlah comel sikit. Assalamualaikum Ustaz. Saya nama sekian. AJK Surau sekian. Masjid sekian. Nak minta Ustaz satu slot. Senang kita nak jawab tu. Tak payah tanya banyak dah. Ha, macam semalam ada geng minta daripada Cameron Highland. Yang belum dapat lagi setakat ni Genting Highland tuan-tuan. Macam tak ada harapan lah Genting Highland tu kan. Cameron Highland dulu-dulu pernah agak pergi. Kuliah subuh lah tuan-tuan. Menggigil ambil air semayang. Sejuk. Tak. Jadi nak ceritanya lah kali saya jawab kat geng Sungai Siput tu, saya kata minta maaf lah tuan banyak-banyak. Saya duduk Kuala Lumpur ni, Ramadan ni saya tak keluar daerah. Saya duduk Kuala Lumpur Selangor je kuliah. Jenuh tuan nak pergi jauh-jauh Ramadan kan. Dah lah puasa siang, nak drive lagi. Boleh buka puasa tak? Boleh. Musafir. Ha, sagi orang kata ustaz bawa ajaran sesat pula tu masalah dia. Padahal kita musafir lah. Ada rukhsah keringanan. Walaupun Allah kata wa antasumu khairul lakum. Walaupun puasa tu lebih baik bagi kamu kalau kamu teruskan. Ha, tapi itulah tuan nak cerita. Cabaran nak buat baik itu. Ha, memang sangat mencabar tuan-tuan. Kita nak semayang bukan senang. Nak baca Quran bukan senang. Ni pagi ni tuan-tuan pula ada kusuh haji kan. Ha, kusuh haji pun pening kepala tu. Minggu ni faham dah tahallul. Minggu depan dah tak faham pula dah. Dia jadi macam bahalul pula dah sikit. Dia tanya soalan kat ustaz-ustaz. Yang bahalul awal tu macam mana ustaz? Dia kata. Ustaz pun dah pening ni, tahallul ke bahalul soalan dia ni. Ha, pening tuan. Istilah haji kan macam tu. Dia ada nafar awal, ada nafar sani. Tahallul awal, tahallul sani. Ha, silap-silap bahalul jawabnya kan. Pening kepala otak kita mengaji. Tu belum pi haji lagi. Cabaran. Kursus haji biasa 17 siri kan. Ha, biasa gitulah 17, 15, 13 macam tu lah. Ha, tapi tak apalah tuan-tuan, mengajilah elok-elok bagi faham. Tiap-tiap tahun kursus haji pun tak apa. Biar hadamkan betul-betul.
Kan? Sebab pengalaman kita bawa jemaah haji ni, yang akan jadi serabut kumpulan jemaah tu, yang selalu buat onar ni, yang menjadi masalah ni, minta maaf sebut, biasanya orang yang sebelum pergi haji, dia tak pernah kursus haji. Minta maaf sebutlah. Yelah, kadang-kadang dia pun emergency kan. Tahu-tahu dapat je surat tawaran tabung haji. Dia pun tak jangka giliran dia 2096. Lambat lagi. Mati dulu. Jadi dia pun tak adalah kursus. Tengok-tengok tabung haji hantar surat pula lepas raya. Lepas raya pula tu. Orang dah standby, dia baru dapat surat emergency. Tabung haji pula call. Makcik, ni nak jawab ya ke tidak aja ni. Ha, tu tabung haji punya soalan. Ada kota kosong ni, orang ni meninggal pula. Jadi makcik pun dah lama menunggu. So kita nak ambil makcik tahun ni. Jawab sekarang, setuju ke tidak. Ha, dia suruh jawab sekarang tuan-tuan, bukan besok. Jawab sekarang juga. Kita pun tanya bila nak perginya. Ha, lagi 3 hari kata dia. Berpeluh kita nak jawab pula. Kita pun mikir-mikir, ambil je lah kot. Kursus tak sempat pula tuan-tuan, 3 hari. Kain ihram pun kelangkabut nak cari. Tu yang pergi Mekah je kelangkabut. Tuan-tuan pergi Mekah, semua bas teksi daripada apa tu, tempat melontar ke, daripada Tanaim ke, daripada mana pun, bila kita nak pergi masuk ke Mekah balik, nak balik hotel ke Masjidil Haram, dia akan sebut haram. Dia akan sebut haram. Kita tunggu kat Masjid Tanaim nak naik teksi. Dia akan sebut haram, 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 haram. Haram tu maknanya pergi Masjidil Haram. Ada orang Melayu tak faham. Daripada subuh sampai maghrib tak naik teksi tu. Pasal apa? Dia sebut haram, Ustaz. Haram naik. Sebab mungkin teksi itu buat dari kulit babi kot. Tak, dia kata haram-haram, tak berani naik. Ha, itulah orang pergi kursus tak mau. Kursus ni bagus supaya kita tahu situasi, retilah kot cakap-cakap Arab sikit. Tak. Bila sesat nak balik hotel nak cakap macam mana. Ni kursus tak datang. Bila sesat apa nak cakap ni? Dia pun tahan tu Arab, ihdinas siratal mustaqim. Baca Fatihah terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Syekh, bunyi Syekh tu macam kemah dah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Arab tu dengar sambung, siratal lazina an'amta alaihim. Dua-dua sesat kat situ. Tak balik hotel. Orang suruh kursus banyak cekadak pula tak mau datang kan. Lah kali menyusahkan orang di sana. Saya ada tuan-tuan sikit-sikit pengalaman bawa haji kan, 2-3 kali ni. Ada jumpa-jumpa pengalaman tu. Tuan-tuan di sini jarang jumpa. Di sana Arab semayang, kita melintas depan dia, dia tahan gitu kan. Di sana selalu, sini jarang berlaku. Sebab jarang orang melintas depan orang semayang. Di sana kadang-kadang terpaksa melintas. Sebab jalan dah tak ada. Kan sana kan ramai orang semayang kan. Kita nak kona sini, tak boleh kona. Baru nak kona sini, Arab tu tengah semayang, dia ulur tangan macam tu. Ada orang Melayu pergi sambut pula. Khabar baik kata dia. Orang tu tengah semayang. Apa kena kita ni kan. Wujud tak dipulah tu Arab tu kan. Tidak terplay out situ je kita ni. Nabi yang suruh tahan macam tu. Kita sebab tak pernah jumpa kat Sungai Buloh ni. Apa hal pula Arab ni ulur tangan, dia kenal aku ke? Tak sambut rasa berdosa pula. Kita sambut. Siap goncang pula tangan tu Arab tu. Nanya sungguh lah tuan. Dah. Jadi tuan-tuan, tak sah kita buat kerja memalukan macam tu. Itu yang suruh mengaji, biar faham. Tak. Jadi tuan-tuan, akhir sekali kita nak sebut. Yang pertama tuan-tuan, teruskan mengaji, cari ilmu di mana saja kita berada.
Cari ilmu tuan, jangan jemu. Cuti sekolah ke tak cuti sekolah, mengaji mesti jalan on. Tak, jangan tinggal-tinggal majlis ilmu ni, rugi kita. Yang kedua, muslimin muslimat, kita hampir dengan kematian. Hari-hari kita tengok orang sana mati, orang ni mati, orang tu mati. Tapi alhamdulillah kita masih hidup, itu satu nikmat. Jadi siapkan bekalan dengan sebaik mungkin. Prepare lah apa yang patut. Jadilah orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita pada hari kematian kita nanti. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita pada hari kematian kita besok. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Dan moga-moga Allah berkati hidup kita dalam bulan Rejab dan bulan Syakban ini. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dapat bertemu Ramadan yang kita kasihi, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih juga pada sahabat yang menonton dalam live Facebook audio kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan sebelum kita tangguh, satu saja pengumuman. Seperti biasa, kita ada jualan wakaf kitab RM25. Untuk kita wakafkan ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara. Ada di sebelah kanan tuan-tuan. Tuan-tuan bayar RM25, tulis nama di belakang kitab, nama arwah ke, nama kita ke, nama ibu ke. Lepas tu tinggalkan, nanti kami akan uruskan untuk kita wakafkan kitab tadi ke sekolah pondok di seluruh negara sebagai bacaan pelajar-pelajar pondok, insyaAllah. Harganya RM25 sahaja. Kalau tuan-tuan tak buat duit ke apa, boleh bayar online, insyaAllah. Nanti boleh bincang. Jadi itu saja, terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.